Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel IAP Official, channel yang bertemakan peternakan untuk pemula karena kami sendiri masih pemula. Di sini ada tragedi ya guys. Semalam tiga ekor ayam kami diserang oleh apa sih namanya? Kalau di daerah kami namanya cerape, sejenis musang gitu. Dimakan satu ekor mati dan dua ekor lagi kakinya patah. Sekarang kita akan memulai proses pengobatan menggunakan kunyit dan sereh. Itu berdasarkan hasil pencarian dari teman Bang Wawan ya. Hasil pencarian Bang Wawan di YouTube, kata ahli pengobatannya di YouTube menyuruh kalau kaki patah atau kaki terluka, kaki ayam terluka, bisa digunakan sebagai obat yaitu kunyit dan juga sereh. Sereh berfungsi untuk penopang. Sebentar lagi akan kita racik kunyitnya. Untuk kunyitnya diusahakan kita parut ya. Kunyitnya diparut agar kunyitnya itu dapat kita bentuk di kaki ayam atau di tempat di mana ayam cedera, baik itu di badan, di kaki ataupun di kepala. Itu kalau untuk sereh sendiri berfungsi sebagai penopang di pada kaki ayam, dan bisa juga berfungsi untuk sebagai obat juga sepertinya, saya juga kurang tahu. Ini kondisi ayam yang diserang di kandang ini ya. Di kandang ini tadi pagi Bang Wawan datang ke kandang untuk memberi pakan, kemudian dilihat tiga ekor ayam terkapar di dalam kandang, kakinya tiga-tiga di bawah jaring, di bawah kayu lat ini. Nah, di bawah itu kakinya di sini, kakinya keluarnya di sini di belakang. Satu ekor mati hilang kepala ya. Saya kurang tahu kalau bahasa Indonesia apa itu nama binatang itu. Kalau di daerah kami namanya cerape. Di daerah kami nama binatang itu cerape. Dua ekor lagi ya tadi patah kaki. Sebelum ayamnya kenapa-kenapa akan kita lakukan pengobatan ya. Karena untuk patah kakinya, untuk cedera yang diterima ayamnya sangat besar ya. Sangat besar. Ini satu kecil, satu yang besar diserang. Dua-dua kecil, satu besar. Satu yang kecil yang seukuran ini. Nah, yang seukuran ini mati. Kemudian ini dia lukanya. Ya Allah. Bentar lagi akan kita lakukan pengobatan ya. Oke, kita lanjut. Untuk kunyitnya kita parut. Dan kakak cek.
Kita di sini menggunakan kunyit dan sirih. Itu salah satu bentuk obat yang fatal bila digunakan ke manuk alias ayam. Transformasi yang baik. Mengalu dia ambil korek juga ni. Ini kondisi dagingnya hilang ya, cuma ayamnya kaki sudah bergantung. Bebek ya. Ini harus dua orang nih betulnya nih. Tempel kunyit. Ditempel kunyit. Harus dua orang nih. Ya, tempel batang kunyit lalu. Tuh kunyit tuh. Batang seri ini taruh di paha ya. Balurin. Gimana cara aku balurin? Oke, harus dua orang nih itu lagi. Satu orang pegang serinya, satu orang balurin itu. Pasrun sama kain kasa tuh dah. Enggak bawa. Enggak balurin kunyit dulu. Enggak terpegang pun dengan kamera. Bro, foto putus segini. Foto lewat. Kaki ane itu. Tengah foto. Ini mah putus. Ini mah putus. Jadi enggak dibekoi dikit dah wah, jadi itu. Inilah cara mengobati ayam yang digigit sama cerapai. Bahasa Indonesia apa? Cerapai? Enggak tuh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia apa? Tupai. Usang. Wow, tupai katanya. Usang eh. Ada jenis tuh. Mata merah, lidah silingan. Ini obat kunyit sama seri. Ternyata beli santannya. Mas Imam, Bung Wawan. Udah cukup tuh. Bang Liu, ini Bang Liu. Bung Imam, Mas Imam, Bung Wawan. Koyak tuh ya. Ya Allah, sakit nih tuan. Kayak panjang itu ikat di apa kok enggak satu lagi ya lah masa di balut lu kayak lagi lipat kayak ini lipat dua ya dokter hewannya ini mana nih apa nama para enggak ada dokter hewan kita dia pernah dia mempunyai D3 bisa komputer. Apa yang jong-jong? Jong-jong juga pakai di sini mah, sini mah, ujungnya. Takwal. Vina dibunuh dan diperkosa mah. Dosa. Masih cerita itu juga ada zaman-zaman. Vina apa? Yang dua macam orang tu kan. Aduh. Ini kena nih masih ni. Kurang kena nih. Ah tu. Ah alah. Cepat perlu tugi perban itu perban 3 hari sisa nggak usah ini tempel aja tempel ayam satu gitu ada tuh dua.
ada. Seri ini cukup nih. Nah, yang satu lagi yang dimakan sama musang. Bukan musang. Apa namanya? Enggak tahu, kucerap ke sejenis musang. Ya enggak musang berarti. Bukan. Sejenis. Musang itu luak. Sejenis musang. Ya udah berarti makan musang berarti. Bukan musang. Bukan musang. Jadi tayang. Ini lo terewannya. Dua-dua nih. Dua-dua. Umak. Yang enggak gede pula warna. Eh, sembuh ini tentang. Teruk ini. Sini, sini ada belakang atau dua. Di ujung kiri aja. Itu. Sini. Nah, ada buka. Yang dikuat ikat mati enggak, Bang? Ulang. Cukup nih. Bisa. Ini enggak tahu di mana petangnya. Ini sini, sini. Dia enggak. Ah, tuh dia paha, di paha ada tuh. Nih. Agak agak ke bawah dikit, Bang. Ah, tuh. Kok ini masuk berban dia, Bang? Sama perban gak usah pakai seri lagi. Taruh nih kunyit. Yang tu dah sembuh kan? Yang kemarin tu dah sembuh. Udah lasak dia tu. Tidak aman dia buat ni. Bawah kan lah. Yang kat sikit-sikit lah. Bawah kan lah. Ayah batang serek. Enggak bawah kan? Bawah ni. Bawah pahak belah lah. Tenang lagi sakitin ni. Lagi dia batin. Ya batang sesereh. Ini dokternya. Buknya sembuh mah. Dokternya bernama Mas Imam, asisten dokternya Bung Wawan. Bung Toto TWL. Itu santainya ini tinggal dipepes saja di komen dua. Dipepes itu. Kuambil dulu. Kak terus. Banyak sih tu mak. Kain kasar tu. Ini enggak usah dibuka-buka dan ini terus. Bisa tu masih ada atas meja tu mak. Ini jentan nih. Baru tu. Mari. Jentan ya. Kayaknya ni enggak tahu. Ah bentangnya tu yang. Simam tahu. Jentan apa Cina ni? Depan ni mak. Depan ni depan gigi paha. Paha. Paha ya. Ah. Itu dia. Semoga lekas sembuh buat ayamnya. Oh, satu lagi ini. Ya, satu lagi. Rumah sakit kan situ. Oke. Sudah kita lakukan perawatan. Dan sembuh untuk ayamnya.
segera sembuh. Ini dua-dua patah kakinya. Kalau yang gede ini dua-dua, yang ini satu. Yang satu, yang kecil ini kakinya tinggal, kalau kita tarik udah pasti copot semua. Oke, sekian dulu untuk video cara pengobatan ayam kaki patah maupun luka-luka lainnya. Untuk video selanjutnya, seperti biasa nanti akan kita upload video peternakan ayam dan sebagai lain dan lain sebagainya. Mungkin ada saran, diskusi, kritik, apapun itu silakan tulis di kolom komentar. Untuk yang suka dengan video ini, jangan lupa di like, subscribe. Tolong bantu support kami peternak pemula. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next in video. Bye bye.